Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Kali ini kita mau ngebahas tentang tank Dutch 120 cm ya. Kemarin sempat beberapa, ya seminggu lebih, hampir 2 minggu itu nggak keurus sama sekali. Nah sekarang tank Dutch-nya itu udah kita pindah ke rumah, dimana aku bikin konten YouTube pertama kali. Seperti yang kalian lihat di video, aku lagi trimming tanaman. Nah, 2-3 jenis tanaman di tank Dutch 120 cm ini sudah memasuki 3 kali trimming ya. Terus juga ada beberapa tanaman yang kuubah posisi sesuai yang ku bilang di video sebelumnya. Kalau kalian belum lihat updatean video sebelumnya, kalian bisa klik link di kanan atas atau klik link di deskripsi ya. Nah untuk kendala sendiri di tank Dutch ini ya, karena kemarin sempat nggak kerawat seminggu lebih, hampir 2 minggu, diatom sudah pasti bakalan keluar ya, bakalan muncul hinggap di daun ataupun di batang. Jadi saranku kalau kalian memang mau terjun ke dunia hobi aquascape ini, pastikan kalian punya waktu buat merawat tank yang bakalan kalian bikin, karena itu konsekuensi utama yang harus kalian lakukan. Terus seperti yang kubahas di video updatean sebelumnya, tank ini itu sempat terkena cloudy water atau ammoniac spike ya. Cuman dalam tempo 4 hari dari terakhir yang maintenance kemarin itu, sekarang sudah normal. Apalagi ketika tank itu dipindah ke sini, baru pertama datang aja sudah diganti air sampai 100%. Kemudian aku suplai lagi bakteri cair, jadi sekarang sudah normal dan stabil. Cuman tinggal menunggu diatom dan sedikit permasalahan kayak fuse algae overlight kemarin hilang ya, karena disitu sambil aku treatment juga sih pakai, ya nantilah aku jelasin. Di tank ini tanaman yang mendominasi Mirophyllum tuberculatum green, terus SP green, itu cepet banget tumbuhnya. Sudah 3 kali trimming mereka, sedangkan yang lain masih slow aja sih. Terus yang paling lama tumbuhnya itu Syngonanthus sp. Belem sama Hygrophila balsamica. Yap, Dutch style sekarang umurnya udah 29 hari, udah lumayan ya. Posisinya baru kita pindah ke rumah yang dulu ya, pertama kali konten aku bikin video itu. Nah sekarang aku udah balik ke rumah ini, tanknya juga yang Dutch style. Terus kemarin yang tank penampungan itu sama yang Iwagumi itu aku pindah ke sini, sisanya bakal pindah ke galeri yang baru. Kayaknya 1 atau 2 bulan lagi bakalan aku update lagi ketika galerinya udah siap. Nah sekarang aku mau ngasih info bahwa tank ini kemarin sekitar kurang lebih 2 minggu itu nggak keurus sesudah yang kita trimming kemarin waktu updatean video terakhir. Ini baru sempat aku urus ketika udah pindah di sini. Kalau alga yang parah enggak ya, cuman kekurangan posporus karena selama 2 minggu terakhir itu nggak ada aku suplai pupuk sama sekali. Akhirnya GSA sama sedikit fuse alga ya ada di sini, karena sempat overlap juga kemarin. Ini aku treatment pakai Plantaclean dari Plantasia ya. Biasanya aku kuras 100%, nggak 100% sih, karena ada aku sisain sedikit buat udang dan ikannya biar nggak repot mindah-mindah. Cuma yang sempat kemarin terlalu surut kayaknya, biarin aja lah. Kalau udang sih aman, nggak ada yang mati, tetap aja banyak di sini. Kurang lebih kemarin aku masukkan sekitar 80 ekor apa 100 ekor terakhir. Nah ini malah lebih banyak, anak-anakannya juga banyak. Untuk treatment algae remover kayak gini biasanya sesudah habis disemprot ku diamkan 15 menit kemudian langsung kuisi air. Buat kalian yang pengen treatment pakai Plantaclean kalau misalnya kena sejenis green spot algae diatom yang mungkin udah lumayan parah karena kelola amoniaknya kurang baik, nggak usah takut sama udang-udang ataupun fauna yang ada di sini ya. Harusnya itu aman sih. Kalau untuk pertumbuhan sendiri ya pertumbuhan semuanya bagus, cuman beberapa jenis ada yang kumutilasi atau kubuang ya. Nah di sini juga ada yang kupindah tanamannya Ludwigia sp. red di sini, aku pindah ke sini karena di sini warna merahnya agak kurang sih karena belum full mutasi ya, belum menyesuaikan karena belum ada puasa nitrat sama sekali. Untuk pupuk tetap kusuplai normal, pupuk-pupuk dari One Reset. Yang di sini Pantanal di belakang ku tambahin ke sini. Jadi Pantanalnya kurang lebih kayak gini bentuknya. Nah, untuk Nasea krasikaulis sendiri kalau dia cahaya bawah dasar itu ketutupan, biasanya daun yang bawah itu bakal menghitam ya, bintik-bintik hitam. Jadi saranku untuk daun-daun yang bawah itu kalian lepasin aja, sisakan yang bagian atas aja karena bagian bawah juga bakalan ketutup sama tanaman yang mid ground dan foreground ya. Terus apalagi yang tadi ku geser? Oh iya, yang di sini Limnophila rugosa itu ku buang karena kurang bagus bentuknya sih, nggak suka aku. Terus juga ada beberapa tanaman yang numpang nutrisi kayak buce parigata. Terus daunnya ini apa, tiger lotus ya, yang besar-besarnya aku potongin semua, aku sisakan daun yang kecil aja biar nanti nggak nutupin cahaya yang lain. Terus Rotala Makan dra tipe 3 atau tipe 2 ini yang kemarin sempat terponis dia mati, rupanya masih hidup, akhirnya aku kumpulin jadi satu. Untuk Hygrophila balsamicanya aman, dia sudah mutasi full air bagian atas, tinggal nyusun sama trimming tancap buat nyusun bentuk ya. Jadi yang bagian belakang itu bisa tinggi, bagian depan tetap pendek. Nah ini poser pinaka parkubanya juga sudah mutasi full air, bagus aja sih. Syngonanthus sp. Belem juga normal, nggak ada kendala sama sekali, alga pun nggak ada yang hinggap. Apalagi ya, ini bakopa salzmanii juga aman, limnophila sp borneo juga aman, heriocaulon apalagi sudah mulai keluar juga tunas-tunasnya. Udah, mungkin sementara videonya itu dulu. 5 menit lagi bakalan isi air. Jadi kesimpulan dari tank Dutch 120 cm ini, kalau kalian memang pengen bikin terus kalian pengen tanaman yang mudah, kalian bisa ikutin tanaman yang kurekomendasikan di video sebelumnya ya, tanaman yang rendah cahaya dan rendah CO2. Kalau kalian pakai tanaman itu, kujamin tanamannya pasti bisa subur, lebih mudah buat tumbuh dan perawatannya juga gampang. Kalian bisa klik link bar di kanan atas atau klik link di deskripsi. Kalau di tank yang kurakit ini menurutku ada beberapa jenis tanaman yang susah, kayak jenis Singonanthus sp. Belem, terus Alternantera Rosa Nervic, dan ada beberapa jenis kayak heriocaulon yang bagian depan itu menurutku susah untuk tumbuh karena kita harus menyesuaikan cahaya, CO2, dan nutrisi itu minimal harus seimbang sesuai yang direkomendasikan untuk tanamannya bisa bertahan hidup. Kayak jenis bakopa salzmanii dan nasea krasikaulis, dia butuh cahaya yang dominan tinggi untuk bisa tumbuh maksimal ya. Sama nutrisi dan CO2 juga harus bisa menyeimbangi. Selebihnya kalian yang tentukan jenis tanaman yang bakalan kalian tanam, perawatan dan kelola amoniak di media biologis dalam filter juga menentukan subur atau enggaknya, tumbuh atau enggaknya tanaman tersebut. Selebihnya jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next update. Tapi sebelumnya kita cuci mata dulu dengan sinematik video ya.